Berapa lama kamu dihukum di sini? Aku seumur hidup. Gara-gara apaan? Gara-gara maling helm. Gak mungkin maling helm kena penjara seumur hidup. Iya, maling helm sama kepala-kepalanya. Kata orang, kalau belum punya anak, harus pancing pakai anak orang. Terus, kalau yang belum punya suami? Apa harus pancing pakai suami orang ya? Mbak, satu kata buat sopir apa, Mbak? Nikmati aja jalan yang berlubang, walaupun tak senikmat lubang yang berjalan. Selamat pagi, Pak Dokter. Selamat pagi, Bu. Kira-kira sakitnya apa ya, Bu? Akhir-akhir ini saya suka pusing, Dok. Oh, kalau emang suka ya nggak apa-apa. Terusin aja, Bu. Ito. Iya, Ito. Aku suka semua yang ada pada dirimu, Ito. Hah? Ito ini bisa aja. Jadi malu aku. Aku suka wajahmu. Aku suka rambutmu. Aku suka bibirmu. Aku suka matamu. Aku suka sifatmu. Hanya satu yang gak kusuka, Ito. Apa itu, Ito? Suamimu, Ito. Selamat datang di tutorial menjadi imut ala Korea. Pertama-tama coba sipitkan matamu setengah. Kedua, coba muncung bibirmu sedikit. Itu swag bodoh. Aku bilang muncungkan bibir bukan digigit. Ketiga, kedua tangan Buah paling mahal itu buah apa? Buah dada, Bu. Apa? Buah dada? Iya, Bu. Kok kamu bisa jawab buah dada, Nen? Iya, Bu. Coba bayangkan kalau ibu tidak punya buah dada. Mana mungkin Onen suka sama ibu. Mana yang kau pilih? Aduh, ini bukan pilihan yang mudah, loh. Mana yang kau pilih? Aduh. Mana yang kau pilih? Ini bisa ditambah 2 juta lagi enggak? Iya, 7 bulan ini. Mana yang kau pilih? Beb. Oi. Ini kantong celana ada kertas gitu, ada nomornya. Apaan nih? Nomor. Dapat dari mana nomor-nomor begini? Nomor apaan? Ya kertas begitu ada nomornya. Tahu sampah kali. Buang aja. Gak tahu. Buang, yakin lo? Iya, buang aja. Beneran? Iya, sampah itu mah. Oke, gue buang ya. Iya, ya. Pergi ke kota naik bis cepat. Jalan berdua bersamamu. Hujan itu deras, bukan lebat. Karena yang lebat itu bulumu. Pak guru dari mana, Pak? Dari selesai rapat. Rapat apa, Pak? Nutup botol. Kok nutup botol? Nah, situ nggak pernah minum obat. Di situ ditulis tutuplah botol dengan rapat. Maksudnya yang dirapatkan tadi itu apa? Oh, tadi itu persiapan pembelajaran tatap muka PTM. Nama Bapak siapa, Pak? Barkah. Barkah apaan, Pak? Belajar tatap muka. Oh, berarti nanti matematika dan lain-lain itu akan dilakukan secara tatap muka. Ya enggak lah. Oh enggak? Kan kita sudah hampir 2 tahun tidak bertatap muka. Maka sekarang mulai belajar tatap muka secara terbatas. Maksudnya terbatas? Ya hanya mukanya doang. Tangan, badan, kaki enggak ikut. Kenapa baru sekarang dimulai tatap muka? Kalau enggak dimulai dari sekarang, lama-lama kita akan kehilangan muka. Wong edan. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi. Biar Anda dapat notif kalau channel ini upload.